Kembali sebuah video kerasnya medan laga di Ukraina beredar. Kali ini mengenai jatuhnya helikopter serang Mil-24 milik Angkatan Udara Rusia. Dalam video bisa Anda lihat, ada dua helikopter Mil-24 atau kita biasa menyebutnya Mil-35, terbang dengan sangat rendah, seakan tak takut dengan kejadian yang sudah-sudah. Ketika helikopter pertama melintas, terdengar juga suara senapan serbu, ini menandakan memang helikopter-helikopter ini terbang sangat rendah. Kemudian pada video ternyata ada helikopter kedua yang awalnya baik-baik saja, kemudian ekornya berasap dan terlihat helikopter itu jatuh. Beberapa saat kemudian, asap hitam pekat membumbung ke angkasa menandakan memang helikopter Mi-24 kedua dalam video ini telah jatuh dan terbakar. Berdasarkan informasi yang beredar, Mi-24 ini jatuh karena terhantam Manpad Stinger pasukan Ukraina. Tentu hal ini mengulangi kejadian-kejadian sebelumnya, di mana kenekatan pilot-pilot Rusia akhirnya bertemu dengan metode penyergapan pasukan Ukraina. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini?